seperti biasa pemirsa, setiap hari Senin kami selalu hadirkan rubrik Kasih Sejati Sejahtera Hingga Nanti yang akhirnya nanti akan dipandu oleh Chandra. Ini fokusnya hari ini. Topiknya apa? Tentang employee benefits. Employee benefits. Oke, yes. Menarik untuk disaksikan. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kita ya di Eleven Show. Sekarang saya Prabu Revolusi pamit. Marisa Anita, Chandra. Terima kasih Marisa, terima kasih Prabu. Ya pemirsa, seperti yang tadi sudah disinggung bahwa kita akan berbincang seputar employee benefit. Nah, jika kita sakit pastinya produktivitas kita berkurang. Dan ini juga disadari oleh berbagai perusahaan bahwa jika karyawannya sakit, maka kerjanya juga tidak akan maksimal. Nah, berapa besar biaya kesehatan yang harus disediakan oleh perusahaan untuk menjamin kesejahteraan karyawannya? Bersama saya telah hadir Bapak-bapak, selamat pagi. Ada Bapak Daniel Herjun Putranto, Vice President and Chief of EBD PT Afris Assurance. Selamat pagi, Pak. Dan juga Bapak Insinyur Tony Warsono MM, Direktur SDM dan Pengembangan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Terima kasih atas hadirannya ya, Pak Tony, Pak Daniel. Oke, berbincang mengenai employee benefit ini tadi, Pak Daniel, kiranya dari sebuah perusahaan asuransi, bagaimana sih menanggapi kebutuhan akan perlunya asuransi kesehatan bagi karyawan di perusahaan? Oke, jadi perusahaan asuransi bersama-sama dengan nasabah perusahaan ya, seharusnya bisa merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola ya suatu program asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi perusahaan baik masa kini ataupun ke depan. Perencanaan ini biasa dimulai dengan penentuan desain manfaat berikut dengan term condition yang mengikuti yang harus sesuai dengan risk profile dari perusahaan tersebut. Setelah itu, mungkin perusahaan asuransi bisa membantu untuk how we deliver the benefit, misalnya dengan cashless, dengan reimbursement, atau dengan co-payment, bahkan sampai ke network control jika memang dibutuhkan. Yang menarik lagi adalah dari saat pengelolaannya, jadi perusahaan asuransi juga akan interfere ke dalam behavior karyawan melalui berbagai macam program, misalnya dengan health seminar, health talk ya. Pada intinya kita mencoba membantu untuk mempengaruhi behavior karyawan untuk dari gaya hidupnya bisa lebih sehat dan akhirnya menekan laju biaya medis perusahaan tersebut. Oke, jadi intinya memang kerjasama antara perusahaan asuransi dan juga perusahaannya sendiri ini sangat dibutuhkan, sangat ya dibutuhkan. Karena kan berbagai perusahaan pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Betul begitu ya, betul, Pak ya. Nah, kiranya apa sih yang harus dimiliki atau untuk perusahaan tersebut memiliki kriteria apa yang kira-kira menjadi patokan perusahaan tersebut untuk memilih perusahaan asuransi kesehatan yang dibutuhkan? Mungkin kalau untuk memilih perusahaan asuransi yang dibutuhkan nanti Pak Tony bisa membantu menjawab, tapi mungkin dari lebih seperti ini, setiap perusahaan asuransi memiliki berbagai macam cara untuk membantu nasabah perusahaannya menekan laju biaya medis di perusahaan tersebut tanpa begitu banyak mengurangi kenyamanan karyawan. Jadi kita berusaha bagaimana caranya kita bisa menekan laju biaya medis perusahaan tanpa menekan kenyamanan karyawan. Untuk itulah kita banyak berbagai macam program-program tadi seperti saya sampaikan, bagaimana kita bisa interfere dalam behavior karyawan. Pada intinya kita ingin karyawan tersebut paham bahwa dia adalah orang yang akan menentukan seberapa besar biaya medis yang akan dia keluarkan, treatment-treatment apa yang dia ingin lalui untuk sakit yang dia derita. Gitu. Tentunya dia bisa menghindari ya kalau dia mengikuti preventive program tadi. Pada intinya kita ingin memberikan education, memberikan informasi yang cukup sehingga karyawan bisa menentukan sendiri pada saat dia nanti dealing dengan penyakit yang dia hadapi. Oke, Pak Tony, ini yang dibutuhkan dari karyawan sendiri apa sih, Pak? Ini Pak Tony dari kacamata nasabah ini, Pak ya. Kiranya apa yang paling dibutuhkan? Tentunya satu perlindungan dan rasa aman buat karyawan itu supaya dia bisa merasa tenang bekerja. Dengan tenang bekerja tentunya stres bisa menjadi turun dan itu produktivitas naik. Produktivitas naik akhirnya benefits kepada perusahaan juga. Dan ini merupakan satu program pengharkatan untuk karyawan sehingga bagaimana perusahaan memanusiakan manusia seutuhnya. Oke, kiranya pentingnya asuransi dalam hal ini terutama untuk kedepannya ya Pak ya, seberapa penting sih asuransi kesehatan bagi karyawan? Sangat penting dan itu merupakan satu pilihan untuk perusahaan. Sudah menjadi keharusan dari perusahaan menyediakan program-program asuransi ini. Dan dengan satu partnership dengan perusahaan penyedia jasa asuransi, kami berharap itu bisa saling berbagi pengalaman, kemudian dari pengalaman tersebut, kemudian membuat program-program yang paling sesuai dengan keinginan daripada karyawan. Mulai dari bagaimana sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan juga sejahtera. Jadi mulai bagaimana mengatur pola makan, misalnya itu diprakarsai sendiri oleh dari perusahaan. Lalu bagaimana dari penyedia jasa? Apakah ada satu hubungan komunikasi, saling mendengarkan? Bagaimana sebaiknya program itu dijalankan untuk terutama benefit kepada karyawan dan juga kepada keluarganya, baik istri maupun
anaknya. Oke, itu program yang diberikan dari perusahaan nih, Pak Tony, ya, dari Pak Daniel. Kiranya program yang dibutuhkan oleh perusahaan pasti berbeda. Bisa diberikan mungkin contoh konkretnya, Pak. Contoh sebuah perusahaan yang membutuhkan mungkin pegawainya agak-agak terlalu berlebihan lemaknya barangkali, ya, Pak. Ya. Kemudian dia harus membutuhkan apa? Asuransi yang seperti apa? Ya, kalau untuk bicara tentang program asuransinya, tentunya Employee Benefit itu sendiri untuk asuransi kesehatan, ya, biasanya kita lebih ke asuransi kesehatan, bagaimana kita bisa memprotek pada saat terjadi suatu penyakit untuk karyawan tersebut. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, saya setuju dengan apa yang Pak Tony sampaikan, seharusnya perusahaan asuransi berpikir lebih jauh daripada itu. Karena kalau kita hanya mendesain suatu programnya, terus kita mendeliver benefitnya, itu adalah satu hal yang sudah biasa ada. Pada saat ini yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa interfere ke dalam behavior karyawan. Itu sangat penting. Untungnya kita sebagai orang timur, kita masih lebih suka mencegah daripada mengobati. Jadi kita bukan dengan lifestyle yang semaunya, tiba-tiba pada saat sakit kita akan serahkan the full risk kepada insurance. Untungnya kita masih bukan seperti itu. Di hal inilah yang harus kita junjung bersama, hal yang harus kita perhatikan bersama oleh perusahaan asuransi dan oleh juga nasabah perusahaannya untuk bekerja sama mengontrol behavior ini, memberikan gaya hidup sehat dan top-down approach mungkin dari pimpinan sampai ke level terbawah, ya, sehingga akhirnya tercipta suatu culture. Pada saat sudah menjadi satu culture di perusahaan, maka biaya-biaya yang tidak dibutuhkan, contohnya, contoh paling simpel, seseorang hanya dengan kolesterol, hanya dengan tensi, bisa jadi stroke. Stroke sendiri biaya bisa ratusan juta. Tapi kalau dia kontrol dari hal preventive treatment, biaya-biaya yang tidak harus keluar ini akan hilang. Nah, kalau perhatian kita hanya kepada mengobati, hanya dengan bagaimana deliver manfaat pada saat dibutuhkan, mungkin itu nggak akan terlalu impact, ya, ke dalam bagaimana laju biaya medis di perusahaan tersebut akan dikontrol. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan nasabah perusahaan kita dan mengontrol itu, saya pikir impact-nya akan jauh lebih besar. Oke, kalau tadi Pak Tony kan sudah langsung ada program untuk food-nya sendiri, untuk makanan karyawannya, itu dijaga. Nah, kalau dari perusahaan asuransi, intervensi langsungnya seperti apa? Tentunya kita nggak bisa intervensi langsung, dalam arti kata mereka ada partner kita, ya. Tapi kita biasanya yang reguler kita lakukan, kita analisa dari klaim yang sudah terjadi, kita tahu penyakit-penyakit apa yang sering, terus kita dari situ adakan regular review dengan pihak HR. Tapi di luar itu, lebih jauh dari itu, kita adakan seminar, health talk, seperti saya sampaikan di awal tadi, supaya karyawan tahu betul bahwa apa beda obat generik dengan obat paten. Di network kita yang sangat luas, mereka juga bisa tahu, mereka menentukan di rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain, mana yang akan lebih cocok, lebih proper, dan cukup, ya, dengan benefit yang mereka miliki. Kita lakukan itu melalui health seminar, health talk. Tentunya kita sesuaikan dengan waktu, ya, yang dari klien miliki. Oke, baik, kita rupanya harus break dulu sejenak. Bapak-bapak dan pemirsa, tentunya rubrik Kasih Sejati, Sejahtera Hingga Nanti akan kembali setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami di 8-11 Show Metro TV. Bisa biayain kamu kuliah di Amerika. Ini uang kuliah. Hey, life isn't a movie. Di kehidupan nyata, Anda perlu asuransi pendidikan dari Everest Assurance.